Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti, misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4, oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, depositannya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas saham BTPS lagi. Nah, waktu itu saya pernah bikin saham BTPS ya. Ini potensi swing saham BTPS. Ini Mas Bro kalau pengen lihat ya. Ini ya. Nah, ini... ini saya upload tanggal 22 Maret. Nah, apa namanya? Video ini saya upload tanggal 22 Maret, teman-teman ya. Bener kan? Bener ya, 22 Maret 2023. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini BTPS tanggal 22 Maret itu di sini, teman-teman. Nah, di sini guys ya. Pokoknya di sekitaran ini guys ya, kita buat videonya. Dan kalau kita lihat di sini, harganya di kita buat video di harga 2110. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 hari lah, setengah bulan. Itu sempat nyentuh ke 2320. Nah, cuannya lumayan guys ya, ini ke potensi swing pendek ya. Cuman setengah bulan dari 2100 ke 2340. Nah, ini kan berarti cuannya lumayan, teman-teman ya. Kita lihat ya, 2340 dikurangi 2100. Cuan 240 perak per lembar ya. Dalam waktu setengah bulan. Nah, habis itu tapi kita udah TP di MA50 ya, teman-teman STS, terus dibawa turun lagi. Nah, sekarang ini masuk ke sinyal swing lagi, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari yang lalu, ini untuk BTPS ini kan dalam waktu setengah bulan itu kan nyentuh MA50. Nah, ini targetnya juga sama guys, yaitu nyentuh MA50. Nah, BTPS ini juga udah rilis laporan keuangannya. Waktu itu saya bikin swing atas dasar dividen, teman-teman. BTPS kan bagi dividen. Terus sekarang, selain dia udah bagi dividen, juga laporan keuangan kuartal satunya bagus loh. Nah, ini sama kayak BRIS ya. BRIS itu bagus sebenarnya, cuma dia karena ada kasus terus turun. Tapi karena kasusnya udah diurus sama polisi dan nggak ada masalah, sahamnya naik lagi. Nah, BTPS ini juga kayaknya sih akan seperti BRIS juga, teman-teman ya. Karena apa namanya? Profitnya naik, tapi harga sahamnya lagi posisi yang terendah. Jadi kalau menurut saya sih lebih enakan BTPS daripada BRIS ya. Kalau BRIS udah udah agak tinggian ya. Kalau BTPS ini masih diskon. Ini harga corona, teman-teman. Lihat ya, tuh. Ini harga corona loh sekarang loh. Lihat ya. Ini udah mentok bawah untuk BTPS, guys. Nah, kita lihat di sini untuk BTPS total ekuitasnya naik, teman-teman. Jadi dari 7,5 T jadi 8,8. Ini naik banyak banget. Profitnya juga naik lumayan signifikan ya. Ya, nggak terlalu signifikan sih. Cuman di sini untuk equity-nya yang naik signifikan seperti itu. Nah, kita lihat di sini dari PBV, teman-teman. Nah, ini yang perlu Mas Bro garis bawahi ya. Saat saham sebuah perusahaan itu ekuitasnya naik ya. Terus apa namanya? Profitnya naik, PBV-nya turun, PER-nya turun. Nah, berarti saham itu diskon, teman-teman. Nah, itu ya, guys. Nah, kalau kita lihat di sini juga sekarang ini udah termasuk harga terendah, guys, menurut BBV dari BTPS, dan menurut PER juga sekarang udah yang terendah, guys. PBV terendah, PER terendah, profit tertinggi, ekuitas tertinggi. Ini diskon, teman-teman. Jadi kalau pas perlu lihat saham yang seperti ini, udahlah.
beli tinggal tidur, guys. Ini beli tinggal tidur ya untuk BTPS. Lagian si BTPS ini kalau menurut saya ini udah mentok bawah dan kalau sekali dia loncat nih bisa lumayan tinggi nih untuk BTPS. Jadi Mas Bro bisa masukin watchlist untuk Bank BTPN Syariah buat potensi swing lagi. Ya walaupun misalnya nih besok Senin ya, belum langsung cuan gitu ya, belum langsung cuan ke harga 2180 gitu ya. Ya cuman ya ini ditunggu aja guys, ini pasti gini guys. Nah kayak gini nih, ini udah pasti kayak gini nih. Ya nggak pasti juga, tapi saya yakin banget bahwa ini BTPS ini bahkan kalau misalnya ini EMA 50-nya jebol teman-teman, dia bakal nyentuh EMA 200 loh. Yaitu di harga 2500. Dan kalau BTPS di harga 2500 pun ya, itu termasuk masih masuk akal harganya dan gak terlalu mahal. Ini kalau di 2500 BBV-nya baru 2 kali. Gak nyampe 3, gak nyampe 4 teman-teman. Nah ini menarik banget. Nah coba kita lihat untuk masalah fundamental oke. Technical juga sekarang oke guys ya. Udah sideways ini guys. Udah sideways dan ini mau naik. Nah kita lihat dari broker summary teman-teman. Ini dari bulan 1. Nah kalau kita lihat dari bulan Januari ini ada YP punya banyak banget barang. Yaitu 147 miliar dia masih hold ya, karena melihat kinerja BTPS tuh bagus. AVG-nya 2250 teman-teman. Nah 2250 nih. Nah ini keren banget guys ya, untuk si BTPS, si YP punya sedikit segini banyak barang. Dan kalau kita cuma nargetin ke EMA 50 harusnya sangat enteng ya, sekitar 2180 sampai 2200. AVG-nya YP juga di 2250 teman-teman. Nah kemarin kita udah TP Ases ya, Ases nih ya, waktu itu kita swing juga si Ases dan udah hit target yaitu di 600 teman-teman, di EMA 200. Dan ya saya udah jual untuk Ases ya, tinggal sisa dikit sih sebenarnya buat flexing aja satu lot ya. Tapi yang swingnya itu udah saya jual kemarin di angka 600 teman-teman. Nah 600 saya udah jual di angka 600. Oke ya, untuk Ases sudah hit. Nah untuk BTPS juga ini yang lalu juga udah hit ya. Nah sekarang kita mau nge-swing lagi BTPS lagi teman-teman, karena masih murah lah. Ini saya seneng banget kalau ngelihat saham yang murah, fundamentalnya bagus dan profitnya naik. Lagi di bawah seperti ini enak, tenang gitu ya. Nggak kayak beli saham di pucuk-pucuk yang kita bikin hariannya itu nggak tenang, tidur nggak nyenyak. Itu saya nggak terlalu suka kalau nge-swing di saham-saham yang kayak gitu ya. Nah kita coba cari saham-saham yang istilahnya lagi diskon-diskon aja teman-teman. Nah ini ada beberapa saham swing lagi, nanti kita akan update berkala teman-teman ya. Kita bahas BTPS dulu untuk saat ini. Dan bagi teman-teman yang istilahnya masih punya BTPS di AVG 2200, nah sekarang mulai mungkin aja bisa berpikir untuk averaging down teman-teman. Oke mungkin itu aja masih dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya.